Berikut adalah jadwal pertandingan di babak semifinal di turnamen Yonex Swiss Open 2024 Super 300 Sabtu 23 Maret 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Ganda Putri. Jadwal pertandingan di sektor ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia akan menghadapi sesama pemain Indonesia, Lani Mayasari, Ripka Sugiarto, bertanding di lapangan 1 untuk pertandingan yang pertama sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ganda Putra. Jadwal pertandingan di sektor ganda putra, Muhammad Saiful Fikri, Bagas Maulana akan menghadapi pasangan sesama pemain Indonesia, Leroli Karnando Daniel Martin, bertanding di lapangan 1 untuk pertandingan yang kedua sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Jadwal berikutnya di sektor ganda putri, pasangan Australia Mapasa Angela Liu akan menghadapi pasangan Cina Taipei Su Yanjin Lin Wanqing, bertanding sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Jadwal berikutnya di sektor ganda putra, pasangan Indonesia Sabar Karyaman Gutama Reza Pahlavi akan menghadapi pasangan Inggris Benlen Sean Fendi, bertanding sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal selanjutnya di sektor tunggal putri, Nozomi Okuhara tunggal putri Jepang akan menghadapi tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung, bertanding sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Jadwal selanjutnya di sektor tunggal putri, tunggal putri Spanyol Carolina Marin akan menghadapi tunggal putri Jepang Miyazaki, bertanding sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal berikutnya di sektor ganda campuran, Yang Hongwei Li Chiasin pasangan Cina Taipei akan menghadapi pasangan Malaysia Chen Tanji Toh Iwai sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal berikutnya, tunggal putra, tunggal putra Cina Taipei Chao Tianchen akan menghadapi Rasmus Kimke tunggal putra Denmark sekitar pukul 12.40 waktu dini hari. Selanjutnya di sektor ganda campuran, Gosifel Lei Sehon Jemi akan menghadapi pasangan Belanda Robin Tabeling Selena Piek, bertanding sekitar pukul 01.30 dini hari. Untuk jadwal pertandingan yang terakhir di sektor tunggal putra, Kidam Bisikran, tunggal putra India akan menghadapi tunggal putra Cina Taipei, Lin Chunji, sekitar pukul 02.20 dini hari.